Apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi di Furno Rio. Kali ini kita akan melihat satu kitchen set yang sangat cantik sekali dengan bentuk letter L. Kitchen set ini berukuran 3,9 dikali 1,9 dan ada satu keistimewaan lagi di bagian ini. Seperti apa nanti akan saya jelaskan paling akhir. Oke, kita mulai reviewnya sekarang. Nah, jadi kitchen set ini itu adalah menggunakan meja beton. Dan finishing dari meja beton ini menggunakan granit tile. Jadi mohon dibedakan antara granit tile atau granit alam. Biasanya granit alam ini tebalnya sekitar 1,2 sampai 2 cm dan itu harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan granit tile. Tapi kalau kita lihat sekarang ini granit tile ini pun juga cukup lebar. Jadi harganya ini pun juga enggak kalah mahal. Karena kita lihat ini bentang potongannya pun sepanjang ini pun hanya 1-2 di ujung ini. Ya, memang granit ini, motif ini adalah salah satu yang cukup banyak disukai orang. Jadi kalau di granit alam itu kalau enggak salah tipenya Carrara White seperti ini. Kalau yang di granit alam itu sudah sekitar 2 jutaan, 2,5 jutaan lah. Kemudian keunikan yang lain adalah kita punya satu jendela di sini. Nah ini cukup bagus sekali juga, jadi bisa sebagai bantuan sirkulasi udara supaya area kitchen set ini tidak terlalu pengap atau lembab. Nah kebetulan di luar sedang hujan, ini cuacanya sangat dingin sejuk sekali. Oke. Nah, kita juga punya satu tempat-tempat untuk menaruh satu hiasan. Jadi kitchen set ini kelihatan cantik sekali, tidak semuanya tertutup oleh pintu-pintu yang isinya adalah barang-barang kebutuhan dapur kita, tapi kita juga bisa memajang sesuatu sehingga tampilan kitchen set ini masih enak sekali untuk dipandang mata. Oke, sekarang kita ke bagian ini, kita punya satu box kulkas. Kemudian ada satu dispenser, karena beberapa juga ada yang tidak suka untuk menggunakan dispenser. Jadi harus menyesuaikan ukuran dari kulkas ini. Lalu di bagian ini, ya, ada beberapa yang bisa kita pasang untuk penghawaan supaya bagian dalam itu tidak terlalu lembab. Kemudian di bagian bawah ini, nah ini kita punya tempat sampah di situ dan juga pipa-pipa. Di bagian bawah, kemudian seperti biasa ini pun juga masih seperti itu. Kalau bagian gas sepertinya akan kita dapati di bagian ini, karena ini ya itu ada tabung gasnya di sana. Jadi untuk bagian gas ada baiknya untuk dibuatkan lubang hawa seperti itu. Ini juga ada cooker hoodnya, coba saya nyalakan ya. Nah, sudah nyala tepuknya, jadi pada saat kita masak bisa dihisap oleh cooker ini. Dan kemudian kalau Anda lebih ingin lebih proper lagi, ini bisa dibuang keluar. Tapi kalau cukup seperti ini juga tidak ada masalah, karena penghawaan di rumah ini pun cukup bagus, banyak pintu dan banyak jendela. Jadi kalau ada bau sedikit dari hasil masakan ini pun juga akan tidak terlalu lama, dia akan segera langsung terbuang keluar. Nah bagian ini, bagian ini seperti biasa, kita punya satu tempat laci untuk menaruh menata sendok. Oke. Nah, kalau kita lihat flow-nya juga, ini adalah flow yang bagus sekali. Dari kulkas, kemudian kita cuci, kemudian kita racik, kita persiapkan, baru kemudian kita masak, baru kemudian kita sajikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada yang istimewa di sini, karena ruangan ini juga tidak terlalu besar. Nah kemudian kita menginginkan untuk memiliki satu meja makan. Kalau kita bikin satu meja makan yang fix permanen di tempat ini tidak cukup. Nah oleh karena itu kita mendesain untuk membuat satu meja makan yang lipat yang ada di bagian ini. Nah, bagaimana bukanya? Seperti ini, kita tarik dahulu. Oke. Kemudian tinggal kita angkat. Jadi meja makan muat untuk dua orang berhadapan,
dan masih ada extendnya di bagian ini. Di bagian ini kita masih punya tempat untuk bisa menyimpan galon aqua. Oke, ini kemudian bisa juga kita simpan sedikit seperti ini. Nah, bisa kita pendekkan ya seperti ini. Oke, inilah salah satu yang paling istimewa di bagian ini. Untuk harganya kurang lebih kitchen set ini sekitar 20 jutaan. Jadi bagi Anda yang punya ukuran sekian, 3,9 x 1,9, kurang lebih anggaran biayanya seperti itu. Yang agak mahal di bagian ini. Ya, kecuali Anda kita pakai yang standar-standar kabinet bawah, kabinet atas, harganya akan kurang dari itu. Oke, demikian review kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.